Dilahirkan pada 11 Oktober 1964 di Padang Serai, Kedah. Beliau merupakan cahaya mata ketujuh daripada 11 orang adik-beradik bagi pasangan bahagia Encik Omar bin Ainuddin dan Encik Sum binti Hashim. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Teluk Kecai Alustar dan Sekolah Kebangsaan Sidam Kiri, Padang Serai, Kedah. Seterusnya, melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Serai, Kedah. Kemudian meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Kinta Ibu Pera dalam jurusan Pendidikan Sekolah Rendah Option Pengajian Melayu pada tahun 1983 sehingga 1985. Sebaik sahaja tamat tempoh pengajian, beliau ditempatkan di Sekolah Kebangsaan LKTP Cini 3 dan 5, Pekan Pahang pada 6 Januari 1986. Bertemu jodoh dengan Puan Sofinah binti Zainal Abidin dan pada tanggal 17 Disember 1988, dua hati ini bersatu dengan ijab dan kabul. Mengecapi bahagia hasil perkongsian hidup, beliau dikurniakan 4 orang cahaya mata iaitu seorang puteri dan 3 orang putera. Setelah hampir 9 tahun berkhidmat di SK LKTP Cini 3 dan 5, beliau bertukar ke Sekolah Kebangsaan Alu Pongsu dari tahun 1994 sehingga kini. Oleh kerana kegigihan beliau dalam menjalankan amanah yang diberi, sepanjang perkhidmatan beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 1996, 2011 dan 2020. Beliau juga telah dilantik sebagai Munshi Dewan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2000 serta memegang jawatan sebagai Jurulatih Utama Bahasa Melayu di Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Beliau sering menjadi pakar rujuk oleh guru-guru khususnya guru bahasa Melayu dalam sebarang permasalahan dan isu berkaitan bahasa. Prinsip hidup beliau pula ialah hidup biar sederhana, Allah sayang kita, yang mencerminkan sikap rendah hati dan keyakinannya hanya pada takdir Allah. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit, mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik, rasa nak junjung. Setelah 38 tahun mengerah keringat, mencurah bakti, maka pada hari ini, tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Sama-samalah kita berdoa, semoga beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baru selepas ini, iaitu dalam alam persaraan beliau. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Akhir kalam penyudah kata, moga bahagia di alam pesara. Selamat pesara, Cik Lee. Ingat-ingat kami di SKAP. Aku seorang guru. Bangunan keramat ini menjadi saksi berdirinya aku, berseriannya aku sebagai seorang guru. Bilik-bilik jatuh itu menjadi bukti berbicaranya aku, berleternya aku sebagai seorang guru. Papan-papan tulis itu menabur bakti, berbatang-batang pena, berjela-jela tercatat nota aku sebagai seorang guru. Ya Allah, rahmatilah segala usahaku. Ya Allah, berkatilah segala usaha-usahaku. Mendidik anak-anak bangsa, mendidik anak-anak muda, agar menjadi dewasa, kenal erti hidup di muka dunia, sedar erti balasan akhirat nanti. Aku tahu riak-riak anak didikku, aku hambat segala kelesuan, aku bentak segala kemalasan. Namun banyak yang tersenyum sibu, bangkitlah. Kamu bukan lagi bertatih jatuh bangun, kamu bukan lagi merangkak menggapai mimpi, tapi kamu berlari mengejar pelangi, mencapai bintang dan semak di hati. Wahai anak diriku, belajar itu hukumnya wajib, demi agama, demi bangsa, demi negara. Belajarlah bersungguh-sungguh. Apakah bila kamu besar nanti bakal menjadi seorang doktor buat gurumu ini yang sakit-sakit? Apakah bila kamu besar nanti
bakal menjadi seorang jurutera buat membina rumah guru-guru tua. Apakah bila kamu besar nanti bakal menjadi menteri yang mampu membela guru-guru ini? Apakah bila kamu besar nanti hanya seorang suami yang mengasuh dan menghantar anak ke sekolah seperti hari ini? Namun kalian pasti berjaya mengharung liku-liku hidup ini. Tapi aku ketika itu hanyalah seorang guru tua sudah bersara. Mungkin ada yang bertanya, siapakah orang tua itu? Mana mungkin aku berkata, akulah suatu ketika dahulu gurumu. Mana mungkin aku mengaku berjayanya kamu karena aku. Mana mungkin aku boleh mendapi dada, aku telah berjaya membina bangsa. Aku sedari siapa aku. Maka ampunilah segala salah silapku. Maafkanlah ketelanjuran aku. Famillah akan kekuranganku. Doa-doakanlah selepas solatmu. Kerana aku hanya seorang guru, cuma pintaku. Bila kita bertemu, panggillah kata hikmat buat cikgu. Oh.
hati ini hanya rindu.